Korang tahu tak apa rider-rider yang baru ni? Kalau korang kena sidai dekat vendor, korang boleh dapat duit. Kalau korang kena sidai dekat vendor ataupun restoran, korang dapat duit. Tiga begola. Tiga begola. Allah Akbar. La haula wala. Kau ni pukul apa? Kau ni pukul berapa Datuk Harimau? Pukul berapa Datuk Harimau? Pukul 6.47 minit dekat maghrib. So now aku nak nak on. Okay, aku dah pakai tap balik. Dah sebab ramai tanya, ramai komen, bang mana tap bang? Tap tak pakai ke bang? Ha, aku pakai ni dan aku still pakai lagi. Aku simpan jap sebab aku nak pakai phone baru ni. Phone untuk di review lah oleh Christine Max. Korang akan nantikan. Phone apa? Phone baru. Phone yang ni aku akan review. Ni rugged phone lah. Aku bagi clue rugged phone juga oleh Christine Max. Okay. Jom kita on lah. Okay, kita tunggu order masuk. InsyaAllah order masuk awal. Hey, welcome back my lovely tab. Ni tablet bukan phone . Oh dah, alhamdulillah dah dapat order. Order agak jauh juga lah. Kita apalah, jom kita pergi ambil order dekat Baskin Robbins. The whole cake aiskrim. Atau kena hantar dekat Taman Desa Gwilang dekat Gombak. Dekat Gombak lah. Hello, assalamualaikum geng. Welcome back to my channel, Race Vlog Channel. Pada siapa yang baru subscribe, aku ucapkan terima kasih. Dan pada yang dah lama subscribe, aku ucapkan happy watching. Okay, let's go. Sekarang ni aku nak ambil order dekat Baskin Robbins. The whole cake. Ambil cake aiskrim lah. Lepas tu kena hantar dekat Gombak. Agak jauh jugalah. Bayaran RM17.50. Agak tinggi juga. Sebab jauh nak kena hantar. First order nak kena hantar. Okay, tak apa, mumpah usah. Okay, kalau macam contoh korang nak beli tablet ni, tablet yang aku pakai ni, tablet besar gerabak ni kan. Besar gila. Ni bukan phone . Bukannya cover phone, bukannya apa. Ni tablet. Tablet, rugged tablet lah. Kalau macam contoh korang nak tahu ataupun korang nak tahu spek-spek apa yang spek dekat tablet ni, korang boleh tengok dekat link dekat atas ni . Link dekat atas ni, korang boleh tengok . Aku ada review tablet ni. Dan aku puas hati lah tablet ni sebab besar, nampak kan. Yang menjelas gila. Yang aku tak, memang aku tak menyesal lah beli tablet ni kan. Itulah. Okay. Jadi kita pergi ambil order dulu dekat Starbucks Central. Let's go. Aku nak pergi kat depan. Aku mana nak pergi kat belakang. Fush, first order pun nak kena hantar jauh. Tapi tak apalah, itu boleh dikatakan rezeki lah. Rezeki pada petang hari . Okay, tak apa. Jom kita ambil order dekat Skin Robbins. Okay, so now Baskin Robbins rasanya dekat belah kanan. Belah kanan tu kiri . Rasanya dekat belah kanan. Sekejap, kita tengok balik. 027. Okay, Baskin Robbins dekat, betul lah. Baskin Robbins dekat sini. Ambil order cake tak dekat Gombak. Grab 027 cake. Okay, sama. Okay, dia kan dah ambil cake ni. Sekecil je sebab cake Baskin Robbins ni kecil. Tak macam Secret Recipe . Cake Secret Recipe ni dia lebar. Okay, jom kita pick up order dulu. I'm at the store. Lambat ni macam . Lain aku pakai hotspot. Okay, dah settle, kita on power balik. Alhamdulillah. Jom kita pergi hantar order yang pertama ni. First order. Agak jauh juga lah. Tak tahu, tengok berapa kilometer nanti aku kena hantar. Kita letak dulu kek dekat dalam bag ni. Kena buka zip ni. Kek kecil je. Muat lah kat dalam ni kan. So kita dah letak kek. Jom kita pergi hantar order yang pertama. Ya Allah, first order pun dah penat . Lain macam penat ni. Kita hantar dalam 13 kilo . Agak jauh juga lah. Agak jauh. So jom kita pergi menghantar order yang pertama. Okay gang. Let's go. Okay gang, nak sampai dekat rumah customer. Nombor rumah. Okay, nombor rumah. Agak jauh juga lah. 11 kilometer. 11 kilometer baru sampai sini. Allah. Baru sampai. Tu Tech City . Okay bang. Okay bang. Okay, kita go deliver order dulu. I arrive, auto deliver, done. Okay gang, alhamdulillah dapat first order dalam RM17. Alhamdulillah. Bersyukur.
order yang kita dapat ni, saya alhamdulillah. Okey guys, dah settle first order, kita akan cari next order. Okay, sebelum tu Okay. Jangan geng. Okay geng. Aku nak bagi tahu yang kalau korang beli tablet ni, korang beli split screen lah. Korang boleh nampak dengan jelas. Macam contoh sebelah ni GrabFood ataupun Shopee Food ataupun Bukupanda, dan sebelah ni adalah Waze. So senang lah bagi korang nak nampak apa semua kan. Senang nampak kerja. Nak tengok Waze pun nak boleh tengok, nak tengok Waze Waze pun boleh. Nak tengok application Grab Driver pun boleh. Senang. Ha. Kalau korang nak beli, korang boleh tengok dekat link description dekat bawah lah. Memang betul-betul sangat-sangat membantu untuk rider lah. Okay guys, jom kita pergi cari order baru lah. Order yang kedua. Let's go! Later. Okay guys, dah dapat order. Dapat order dekat Kyochen Korean Fried Chicken lah. Kyochen Korean Fried Chicken hantar dekat... Kyochen Korean Fried Chicken hantar dekat setapak Central Mall lah. Oh ni, ambil order dekat Kyochen tu, lepas tu hantar dekat setapak Central ni lah. Dekat depan korang ni. Depan ni korang ni lah, setapak Central. So aku akan ambil order dekat Kyochen Chicken dekat belakang. Okay, parking kat sini. Parking kat sini dulu. Selalunya parking kat sini lah. Kalau nak ambil dekat, aku akan ambil order dekat Kyochen. Okay, ambil tablet balik. And then kita pergi dekat tempat tu. Tak tahu order banyak ke tak. Okay, order tak banyak. Ada satu set je. Yang berharga RM34.90 lah. Okay, insyaAllah lah. InsyaAllah. Bayaran RM7 lah. Sebab dekat je kan. Okay, kita ambil order dulu. Order dekat depan ni je. Okay. Oh, dia tak siap lagi. Masuk-masuk, dia tak siap lagi. Pesang, Mat. Okay, kita ambil restoran dulu. Atau restoran started preparing. Kita tunggu dia siap dulu lah. Allah Akbar. Penat, baik tunggu. Tak apa, kita tunggu. Order siap. The next day. Okay, geng. Dah siap, baru siap. Aku dapat order tadi pukul berapa eh? Aku dapat order pukul... Sekejap eh, aku tengok balik. Aku dapat order tadi pukul 7.26. Sekarang pukul 7.51 minit lah. So, agak lama jugalah. Setengah jam juga aku tunggu. So, korang tahu tak? Ataupun rider-rider yang baru ni. Kalau korang kena sidai dekat vendor, korang boleh dapat duit. Kalau korang kena sidai dekat vendor ataupun restoran, korang dapat duit. Aku ulang korang dapat duit. So macam mana nanti? Okay, korang tunggulah lepas aku hantar order ni. Order yang ni kan, aku hantar order kat sini je, dekat setapak ni je. Lain macam kan. Korang kena sidai pun dapat duit. Okay, let's go. Kita collect order dulu, dan kita on button macam biasa lah nak dapatkan order yang seterusnya. Kita buat double stand. Kita ambil Kyochen ni. Then kita hantarlah dekat customer. Customer dekat dalam setapak Central. Okay, let's go. Sibik dekat je. Alhamdulillah. Oh, sorry. Sorry, Ratan. Okay, welcome. Okay. Aku dah lepas hantar dekat customer. Okay, I arrive. Order delivered eh. Okay, done. Nanti aku akan bagi tahulah macam mana nak dapatkan duit tu masa sidai. Okay, let's go. Kita ambil order yang ketiga. Lepas aku ambil order ketiga ni, aku hantar, aku tak on lah. Nanti aku beritahu. Okay, aku ambil order dekat Baskin Robin lah. Baskin Robin hantar dekat Melawati. Melawati order agak banyak jugalah. Nak dekat RM119. Agak banyak juga lah order. Hey, I'm certain. Okay, order GrabFood. Okay. Sekarang ni. Okay. So kak ni kata dah boleh pick up lah. Sebab order pun ice cream pun dah ready. Zoom je, order is ready. I check, I collect. Tapi aku takkan on lah macam ni. Sebab aku nak beritahu korang macam mana dapat duit kalau korang kena sidai dekat vendor kan. Okay, terima kasih. Okay, jom kita pergi hantar dekat customer yang ketiga pula. Order Baskin Robin banyak juga ah. RM100 punya order. Ramai pula ni eh. Hey, tak ada join perhimpunan ke? Hari ni kan ada perhimpunan kat Bangsa. Siapa yang tahu tahulah. Ha. Okey, kita letak dalam bag dulu. Mantap pak bos, dah letak dalam bag. So, buka Waze lah. Buka Waze biasa. Tekan Grab ni. Dan kita ni untuk aku buat split screen. Ni dan aku buka Waze lah. Atau aku boleh landscape. Aku tekan ni, dia boleh pergi dekat Waze terus. Tu go. Tu go. Okay. Senang kalau aku buat split screen kan. Memudahkan. Okay, jom kita pergi hantar order yang ketiga. Buat customer yang ketiga lah. Okay, let's go. Let's go.
Let's go. Okay, aku lupa nak record tadi yang masuk kau hantar. Aku dah hantar Basky Robin tadi yang asyik tu. Okay, now aku dah settle job semua. Okay, kau nampak kan? Kau nampak semua. Okay, dia akan keluar macam ni tau. Dia akan keluar macam ni lepas korang settle order. And then, dia akan suruh rate semualah. Lepas rate. And then, korang cari yang ni. Waited too long at restaurant. And then submit. Tapi kau tak nak submit yang restoran Basky Robin ni lah sebab dia laju kan. Okay, dismiss. Kalau korang tak tahu nak cari kat mana, korang tekan earning. And then korang tekan booking. And then korang cari kedai mana yang korang kena sidai kan. Okay, aku macam tadi Kyochon. Tekan Kyochon. And then rate this job. Ni dia tulis rate this job. Korang tekan. Okay, korang scroll. Korang carilah waited too long at restaurant. Ni waited too long at restaurant. And then submit. Yang tu je korang kena tekan. Waited too long at restaurant. Korang kena tekan yang tu je. Then submit. Okay, yang tu je lah. And then macam mana pembayaran Grab akan buat lepas korang dah rate waited too long at restaurant tu kan. Okay, dia akan bayar seminggu sekali. Contoh macam korang buat job minggu ni kan, ada macam korang kena sidai dengan vendor-vendor lain. Korang kena sidai apa dengan restoran-restoran lain kan. Dia akan bayar seminggu sekali. Setiap hari Isnin ataupun hari Selasa lah. Dia akan bayar seminggu. Dia takkan bayar sehari tu lah. Contoh korang kena sidai hari ni kan. Korang kena bayar esok ke bukan. Dia akan bayar seminggu sekali. Dia akan sekalikan terus kedai-kedai mana yang korang kena sidai tu. Korang info ni berguna lah untuk rider-rider baru kan. Rider lama tak apa. Dia, kalau ada yang tahu, ada yang tak tahu, aku cuma bagi info dekat rider-rider baru lah yang baru nak menjeberi dalam bidang delivery ni. Kalau macam contoh korang kena sidai. Pasal boleh gila lagi tu, satu order. Boleh tak? Boleh tak kan? Satu order lagi. Okay, lagi satu nak kena. Kalau korang okay, aku okay je lah. Okay, kita cari satu order lagi. Video ni panjang sikit bagi siapa-siapa penggemar, geng-geng aku, subscriber aku yang suka tengok video aku lama-lama kan. Apa benda lah, apa yang special sangat video aku entah. So aku ucapkan terima kasih kepada siapa yang tengok video aku lah. Okay, aku tekan online ni. Aku on, sudah on. Apa kita mencari order yang keempat bagi extended video yang lama. Aku rasa lama kot. Lama kot sebab aku banyak cakap kan. Okay, let's go. Cari order yang keempat. Let's go. Tak sampai 10 saat dah dapat order baru. Alhamdulillah. So hari ni aku dapat order ni lah. Order double order lah. So dapat 5 order lah total untuk video ni lah. Okay, jom kita pergi ambil order yang baru ni lah. Order dekat Nitro KL. Okay, kita tahu tempat dia ni. Okay, jom kita let's go. Tunggu masa kita mengambil order yang tersebut. Let's go. Kita parking dulu. Kita akan ambil order dekat sini lah. Order apa eh? Ya Allah. Order yang pertama ni berharga RM40. Okay, aku rasa sidai. Okay, order yang berapa ni lah. Order yang kedua ni tak sidai lah sebab ada satu order je yang bernilai RM13. Kita tahu lah, jom kita masuk lah. Kita ambil order. Harap-harap dah siap lah. Hey, tak mungkin kan, sidai buat banyak customer ni. Hari Minggu kot. What do you expect? Okay, aku rasa tak siap-siap lagi ni. Wah, ada double order. Aku pun dapat double order 078 dengan 728. Oh, pening man. Ramai tu customer. Oh, macam-macam ada parking lah. Oh, penat man. Tak apalah, jom kita tunggu dah order siap. Let's go. 3 hours later. Dua-dua ni. Okay, geng, dah siap. Berapa minit aku tunggu ni? Sekejap, aku tengok. 821. Sekarang 835. Dalam 821. Okay, 14 minit. 14 minit aku tunggu. Apalah, consider lambat jugalah. Sebab lebih daripada 10 minit. Cik, aku punya tekaan. Aku punya paletau ni mengalahkan orang lain. So, jom kita hantar order lah. Yang berapa? Keempat. Keempat dan kelima. Sebab dia masuk jebat dia order dalam vendor yang sama. Yang first order ni. Okay, so order ni aku nak hantar mana eh. Senjap, order ready. Clap. Okay, blok B10 section 4. Tunggu tegur. Okay. Jom kita hantar order yang yang ketiga. Keempat. Okay, geng. Geng, jom. Let's go. Nak hantar order apa dulu ni.
Hantar order 128. 128. Okey, satu order ni je. Kita hantar order dulu. Cik Bella eh. Okey. Sama. Okey, I arrive. Order delivered. Okey. So, hantar order yang kelima pula ni. Okey, jap eh. Okey, jom kita hantar order yang kelima. Jom. Kita hantar order yang kelima. Oh, banyak kucing sini. Jom kita pergi hantar order yang kelima. Let's go. Ji. Dekat belah kiri aku ni. Allah. Okay. Okay, sama. Sudah settle video yang ke 5. Bergagap betul aku. Okay geng, aku rasa video ku sampai di sini saja disebabkan oleh video terlampau panjang. Panjang lebar. Kalau korang like video ini, jangan lupa like, share and subscribe geng. Jangan lupa tekan butang loceng untuk dapatkan notifikasi video aku yang seterusnya. Okay geng, aku doakan korang semoga dimurahkan rezeki dan dilimpahi rahmat. Amin 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 ya robbal alamin. Banyak amin betul. Okay, lagi satu, aku nak silakan sedikit kalau macam contoh korang nak join Riz Army ya. Boleh macam mana nama Riz Army, Riz Army, Riz Army. Korang boleh tekan button join yang korang boleh langgan sebulan dengan harga yang sangat marhin, iaitu RM1.50 saja. RM1.50 saja. Setiap satu bulan korang boleh subscribe sehingga RM1.50 saja. Kita nak RM1.50 saja eh. Tak banyak pun geng, tak banyak. RM1.50 tu korang boleh beli air air apa, paling kurang pun teo ais lah. Teo ais. Sekarang pun teo ais RM2 eh. Ui. Okay, mana kira harga aku murah. Murah juga lah RM1.50. Teo ais pun harga RM2. Okay geng, RM1.50 tu korang boleh beli air air apa, paling kurang pun teo ais lah. Teo ais. Sekarang pun teo ais RM2 eh. Ui. Okay, mana kira harga aku murah. Murah juga lah RM1.50. Teo ais pun harga RM2. Okay geng. Okay. See you at the next video. Bye bye. Ciao ciao.